Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat cara membuat kawat gantungan pot untuk tanaman hias. Simak video selanjutnya ya. Terima kasih. Ini cetakannya. Udah jadi dua ini kan enggak bagus. Enggak bagus ini. Si giniin. Ya dipotong. Ini enggak bagus. Ini enggak bagus ini si. Tarik sini. Oh, ya jadi bagus. Heeh. Ya. Coba enggak bagus. Dikit. Terus? Wah, ini diukur. Iya, diukur. Pakai ukur. Jadi nggak asal ya. Kan sebenarnya kan anu mas cuma dua apa tuh? Dua lembar kan anu nih kan. Begitu. Iya. Sudah jadi dong. Jadi. Anu ini 4 ya? Apanya? Itunya, kawat 3 itu. Cuma oh, cuma 3 ya? Cuma 3. Oh, 3. Berarti 1 sama 2. Iya. Tapi sebenarnya kan 2, Mas. Sebenarnya kan 2. 2. Cuma 2 batang toh. Yang satu batang, pendek, yang satunya panjang. Jadi oh, 3 kok ya, 4 ya.
Sehari bisa berapa lusin itu, Pak? Sehari bisa, kalau ini kan kalau cuma malam tuh, Mas. Iya, pirang lusin kuwi? Ini nah, itu, Pak. Ada 12 lusin. Iya. Iya. 12 lusin. Ini kita ambil obat tuh nomor semprotannya. Antrakol. Nah, antrakol itu anti jamur. Iya. Ini jadi kayak gini alatnya untuk gantungan. Ini banyak sekali nih. Nah, gantung kayak gini nanti. Demikian video kita kali ini tentang pembuatan kawat gantungan pot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.